Nah, di sini kita lihat lubang yang tadinya kosong sekarang sudah berisi air, ya. Nah, jadi ini adalah airnya. Jadi air ini berasal dari bawah tanah, ya, karena ini lahan gambut. Ini airnya. Nah, begitupun juga dengan lubang ini, ya, sekarang juga berisi air. Begitupun juga dengan lubang ini, ya, ini juga berisi air. Nah, jadi kita lihat lubang yang di waktu airnya belum dalam, ibaratnya airnya surut, ya. Ini tidak ada airnya. Sekarang dipenuhi oleh air. Nah, untuk membuktikan bahwa air ini bukan berasal dari got atau dari ini kita lihat di situ ada lubang, ya. Jadi situ ada lubang untuk drainase. Nah, kita perbesar. Nah, lubang ini berada di atas daripada ketinggian air. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa air ini bukan berasal dari got, ya. Tapi air ini memang berasal dari penyebaran melalui bawah tanah. Nah, apalagi seperti kalau kita lihat air di sini, ini tempatnya hampir tidak ada akses kiri dan kanan, ya. Apalagi air di sini, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ini pun juga kalau kita lihat lubang itu, nah ini. Jadi lubang ini tetap berada di atas daripada ketinggian air. Nah, sementara air di sini, ya, itu tidak memiliki akses keluar sama sekali kecuali melalui tanah, ya. Nah, jadi memang ini menunjukkan bahwa air di sini bersumber dari tanah. Hanya lokasi pasang surut di mana masuk keluarnya air itu bisa melalui tanah, ya, pada tanah gambut.